Halo Lur, selamat datang kembali di channel Jangar FPP. Nah, kita bakal ngetes guys, drone Cinebot, drone Sinlog 30. Nah, jadi ini bukan rakitan kita, tapi ini ya rakitan kita sih guys. Karena dirakit ulang. Sebelumnya bukan kamera DJI O3, sebelumnya dia pakai kamera Pista dan kita rapihkan ulang. Nah, jadi sama klien kita bilangnya ada kendala om, katanya suka tiba-tiba jatuh, tiba-tiba crash, tiba-tiba kayak loss gitu. Setelah saya selidiki, udah dibersihin FC-nya, pokoknya dari coating udah dibersihin nih, karena mungkin coating udah lama juga membeku. Ternyata kendalanya ada di receiver, ada di RX TBS ini guys. RX TBS ini ada kendala. Setelah saya coba ganti, karena saya ada nih RX TBS-nya, saya coba. Nah, sekarang aman, Ma. Yuk, mari kita tes play aja deh. Sekarang udah aman kan. Udah siap diuangkan lagi. Dan siap pulang. Sayangnya FC-nya masih F411, jadi belum terlalu asik banget buat pakai GPS. Bisa pakai GPS, cuman belum secepat kayak F405 baud rate-nya, F7 apalagi tuh. Jadi kita nggak pakai GPS aja, karena buat blusukan juga dia, bukan buat long range. Oke, yuk tes. Yuk kita hidupin remote dulu guys. Yang pertama kita nyalain remote-nya. Welcome to Mambo. Oke, Mambo. TBS ILS 915 belakangnya. Google-nya pakai Google saya, Google jadul, Google P2. Dan kita pakai baterai Funfly 4S, soketnya XT60 dikonvert ke XT30 karena saya nggak punya XT30 guys. Sebentar, gimana ya posisinya guys? Nah gini nih. Oke, kita colok. Agak susah ya. Nah gini guys. Oke, nyala. Langsung kita taruh di situ. Kita terbang di dalam aja. Sebentar, saya cek Google, mau setting juga 2,7K 60 fps. Kita setting ke 4:3. Abok. Mode Angel mana ya? Mode Acro. Kita Acro aja deh. Oh ini. Oke, yuk guys. Bismillah. Masih Angel. Nah ini Acro. Sorry. Oke, ini udah masuk Acro. Yuk kita blusukan. Baterai di 4 volt per cell, totalnya 16,4 volt. Pengen tahu dia bisa terbang berapa lama? Kita blusukan ke sini. Jangan jauh dulu, karena kendala awalnya itu suka tiba-tiba jatuh guys. Oh, ada benang. Sinlog 30 nikmat. Kita blusukan ke sini. Ini ada tukang dagang. Lagi-lagi deh. Kita muter ke sini. Oh, kencang juga ya guys ya. Oh, nenggak sih kameranya. Ini kamera udah nenggak, tapi si daktan masih kelihatan aja guys. Wuhuu, awet banget ini, masih 16 pol. 3,9. Kita kesini, tapi jangan terlalu jauh dulu. Terus terang saya masih takut. Padahal udah di servis, udah diganti ereknya, tapi masih takut-takut. Muter lagi ke sini, kita blusukan dulu guys. Jadi kalau ada kendala
crash masih aman karena ini bukan ngerakit dari nol, ini servisan. FC nya benar-benar parah banget guys, bahkan pad-padnya ngelupas. Bisa cek di Instagram saya, ada tuh Cinebot 30. Dak tadi itu enak guys, bisa belusukan ke sini nih, banyak anak juga, masih aman. Yang penting bisa ngendaliinnya. Oke, kita ke sini, ke belakang. Mbps masih 50, walaupun di belakang, kita tetap ke belakang. Gimana sih ngomongnya? Asik, kayaknya aman deh. Saya udah berani jauh-jauhan ini. Nggak ada kendala delay RX atau apa gitu. Sawah udah ini ya. Wah, mantep nih buat ngetes 5 ini. Masih banyak juga guys buat ngetes nih. Ada 5 in, ada si Neon 25. Buset, awet banget guys. Masih di 3,8 perselnya. Nanti saya share-nya video raw apa video yang sudah di Giro Flow ya guys ya. Kalau bisa double aja deh. Video raw dan video yang sudah di sudah di Giro Flow. Kita ngeflip, nggak ada kendala sama sekali. Kita ngelup coba. Lagi ngelup. Oke, tadi agak keteter karena mungkin tipe Cinebot, jadi nggak loncat motornya juga kurang oke. So far sangat-sangat nikmat ini om buat belusukan. Baterai awet. Terbang sudah 4 menit 18 detik. 4 menit setengah masuk. Cakep, masih bisa buat pecicilan-pecicilan. Aman banget, belusukan ke sini. Benar nikmat guys. Sini buat 30. Belusukan ke sini. Yuk ke sini yuk, masuk. Nah, gitu dong. Mulai terbiasa nih jempol saya, mulai peka. Asik, suka gatel pengen freestyle. Baterai udah di 3,7, terbang sudah 5 menit setengah. Kita landing di 3,6 ya guys ya. Ntar ada ibu-ibu. Oke, baterai 6S saya udah full tuh kayaknya. Soalnya kita mau tes 5in juga guys, 5in analog ya. Nanti kita review yang ada pesanan paket komplit low budget. Wah, terbang udah mau 6 menit. Yuk kita landing, sudah 3,69. Nah ini saya guys tuh. Nah nanti kita tes ini nih, ada si Neon 25, itu si Neon 20. Yang 5 ini masih di bawah, lagi siap-siap mau terbang. Oke, kita landing. Landingnya galak guys. Toko saya ambrak-ambrakan. Aman-aman, yo. Thank you ya. Oh, kerekot sih udah.
kita cabut baterainya. Kesimpulannya ini sangat-sangat mantap. Sinelog 30. Oke, mantap. Thank you.